Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini di channel Sebatas Kuliner JKW5 ingin menampilkan atau berbagi tutorial cara penggetakan atau pemresingan pada ulu baja ringan 4x4 agar pada sambungan tersebut bisa kuat. Adapun alat yang kita gunakan di sini adalah kita gunakan meteran. Ada penyiko, sikon, spidol atau bolpen. Pertama-tama kita garis terlebih dahulu untuk proses pemresingan agar nanti bisa lurus siku. Oke. Sekitarnya semua, sekelilingnya agar terlihat dan bisa lurus, kita siku dulu. Seperti ini kita garis sekeliling. Seperti ini tadi pakai bolpen, ini kita garis jelas pakai spidol. Untuk sambungan agar kokoh dan kuat dan kekuatan double, kita coak bagian tengah dan dua sisi nanti untuk proses pembautannya. Seperti ini tampilannya. Kita tekuk aja pakai tang karena ini bahannya terlalu tipis, mudah untuk dilipat. Untuk hasil simetris seperti ini, kita lihat nanti ya. Seperti ini kita bautnya atas bawah seperti ini agar lebih kuat. Inilah sekilas tutorial cara penyambungan baja ringan ulu untuk pembuatan kanan kiri atau double baut. Sekilas tentang cara pemotongan ulu 4x4 pada baja ringan untuk pembautan agar kuat dan kokoh seperti ini. Terima kasih, ikuti channel Sebatas Kuliner JKW5. Tonton terus dan panting terus, tekan tombol subscribe-nya, dan kita berbagi kreativitas dan skill, semoga bermanfaat. Tekan tombol subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.